semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau ajak kalian ke salah satu tempat wisata keluarga yang seru banget loh, yaitu Lembang Park and Zoo. Lembang Park and Zoo adalah salah satu kebun binatang terbesar di kota Bandung dan menjadi objek wisata populer untuk dikunjungi bersama keluarga, guys. Lokasinya ada di Jalan Kolonel Masturi nomor 171 Sukajaya, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Yap, kita udah sampai nih guys di Lembang Park and Zoo. Untuk biaya parkirnya, mobil Rp10.000 dan motor Rp5.000 ya guys. Di sini untuk parkirannya luas banget, jadi jangan khawatir kalian gak kebagian parkiran. Oh ya guys, sebenarnya di sini disediakan mobil shuttle gitu untuk jalan dari parkirannya, tapi kami memilih jalan kaki aja karena gak begitu jauh sih. Nah, kayak gini guys, mobil shuttle-nya guys. Oh, gambar gajah. Oke, cus, kita mau beli tiketnya. Jangan lupa untuk selalu pakai masker ya guys. Ini kita lagi mau masuk ke ruangan sterilisasi. Kemudian dicek suhunya ya. Untuk anak-anak dengan tinggi badan di atas 80 cm itu udah beli tiket ya guys. Dan harga tiketnya sendiri per orang yaitu weekday Rp50.000 dan weekend Rp70.000. Jangan lupa scan barcode juga ya guys. Dan ini aku udah beli tiketnya, sekarang saatnya kita masuk. Oh iya, ini kita free dapat korsel kuda atau mainan kuda-kudaan gitu nanti di Storyland. Dan tiketnya juga bisa ditukerin jajanan pada saat kita keluar. Wahananya di mana, Pak? Itu di Storyland, nanti di Storyland ya. Nanti dari bawah ke kanan terus ke atas ya. Oh iya, makasih. Silakan. Yo. Makasih. Yeah. Oh, kita dapat keretanya juga. Sekarang aku lagi antri guys untuk sewa e-scooter mini. Tadinya mau sewa skuter yang besar itu, tapi waiting list sampai 5 orang. Udah gitu kita juga mesti nunggu di charge dulu. Untuk tarif e-scooter besar itu Rp120.000 per jam, sedangkan yang kecil itu Rp75.000 per jam ya guys. Ini aku udah beli, sekarang kita mau milih e-scooter kecilnya guys. Saatnya berkeliling, let's go! Oh ya guys, kalian jangan khawatir, jadi e-scooter ini itu ada kuncinya. Jadi kalau kalian mau berhenti-berhenti, tinggal cabut kuncinya aja, aman deh, nggak akan dipakai orang. Ini
juga banyak spot foto ya guys. Ini ada Batman juga nih, pasti anak-anak suka. Ini ada bermacam-macam jenis burung. Dan ini ada bird aviary, jadi masuknya itu bayar Rp20.000. Nah itu ada rame-rame lagi pada nonton pertunjukan hewan gitu guys, tapi aku nggak turun. Sebagai anjing penggembala, dan fakta yang sangat menarik dari Bobo, dia tidak memiliki ekor yang biasa disebut sebagai Bob Tanja. Oke, itu tadi perkenalan dengan Bobo dan Boba. Mau dipompa dulu? Enggak katanya. Oke, kita berikan tepuk tangan buat tadi Aske. Apa? Oh. Jadi guys, beli ayam coba. Jadi guys, e-scooter mini itu ada jalurnya tersendiri. Jadi menurut aku minusnya itu kita nggak bisa begitu mengeksplor dengan waktu yang terbatas. Tapi kalau untuk keliling-keliling ya ini cukup worth sih. Jadinya nggak begitu pegel guys. Ini kita lagi lihat burung unta. Oh, manggil burung unta. Pada saat berada di area lembah Park and Zoo, saling menjaga jarak. Menurut aku, kelebihan di Lembang Park and Zoo ini kita bisa melihat hewan-hewannya itu lebih dekat, guys. Di sini kita juga bisa naik kuda dan tarifnya itu Rp25.000. Tapi karena aku masih sewa e-scooter, jadi nanti aja deh naik kudanya. Jangan ngebut kali. Ngebut-ngebut aja. Kalian gak perlu khawatir kalau misalnya tiba-tiba lapar, di sini banyak yang jual cemilan dan minuman kok. Mana? Itu gajah, boleh. Yeay, ada gajah nih. Kalau mau foto sama gajahnya, bisa banget guys. Kalian tinggal beli makanannya aja. Satunya itu harganya Rp10.000. Kasih bapaknya. Makasih. Ayo, gajah. Nanti difotoin kayak gini. Binturong.
Masya Allah, gemes banget sama singanya, guys. Enaknya di sini tuh bisa ngeliat deket gitu, guys. Kalian juga bisa kasih makan macan, kalau nggak salah itu 25.000. Sekarang kita balik lagi, guys, ke tempat burung unta. Danesnya lagi ngambek, guys, minta balon Spiderman. Jadi dia ngendarain sendiri nih. Tuh. Tapi diem aja. Sekarang kita mau lihat Haina dan kawan-kawan. Untuk kasih makan rusa, satu ikat kangkungnya itu Rp5.000. Karena skuternya udah dibalikin, sekarang kita bisa naik kuda deh. Foto dulu kita. Udah sampai deh tuh Danesnya. Karena udah kelaparan, sekarang kita menuju ke restorannya, guys. Di sini konsepnya unik banget. Jadi di tengah-tengahnya itu ada macan.
Untuk harga makanannya sendiri menurut aku cukup murah ya guys. Makanannya itu enak-enak banget loh guys. Jadi kita makan bisa sambil lihat macan guys. Dia di dalam restorannya gitu dan kayak deket banget gitu loh. Yap, kita udah selesai makan dan sekarang kita menuju ke Storyland. Sayangnya di Lebak Park Zoo ini kita nggak sempat ke tempat reptil. Aduh, kita udah kesorean guys. Kita naik korsel kuda ini guys, karena satu tiket ini free satu kali naik korsel kuda. Lanjut lagi, sekarang Dane sama Ayah mau naik walking robot nih. Yuk kita beli tiketnya dulu. Untuk harga tiketnya yaitu Rp20.000. Ini daftar harga wahana-wahana di sini ya guys. Lanjut lagi nih, Danes minta mancing ikan. Haduh. Mancing ikan di sini yaitu Rp20.000 ya guys, tapi dapat coklat gitu. Okay guys, sekarang kita udahan dulu mau pulang karena kalau kelamaan Danes bisa-bisa naik semuanya. Pintu keluarnya menurut aku cukup muter ya guys. Jadi di sini kita melewati tempat jual souvenir-souvenir gitu. Oh iya. Jadi tiketnya itu ditukerin sama jajanan-jajanan gini ya guys. Cuma tadi nggak kerekam nih kayak gini. Karena kita capek, jadi kita ke parkirannya naik mobil shuttle ini. Okay guys, makasih udah ngikutin kita sampai habis. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you on my next video. Bye!